Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Awaryok ya. Kali ini saya akan ini memperbaiki DVD yang rusak ini ya. Yang satu sudah dapat. Ini sama bos suruh memperbaiki. Gak tahu kenapa gak mau jalan. Saya mencoba belajar ini ya. Gak tahu bisa. Oke ya teman-teman, saksikan ya video saya ini, semoga bermanfaat dan berikut. Nah ini murnya saya buka. Yang pertama buka murnya ya. Kita tahu apa yang ada di dalam ini yang rusak. Ini ada 5 mur. Lain-lain DVD ini lain ya. Ini. Ayo. Oke, sudah. Buka ya. Nah, ini dia. Nah, ini isinya. Ya, coba saya lihat dulu apanya yang rusak. Jadi belum tahu. Sudah ada yang terbakar baunya. Tapi perlu ini, itu perlu. Tidak ada yang terbakar. Ini ya komponennya. Ini komponen yang itu yang harus diperhatikan. Ya, diperhati benar-benar ya. Teman-teman kalau mau memperbaiki, kalau masalah tidak mau keluar kasetnya yang ada di sini, itu masalahnya mesti karet biasanya. Nah ini opening kecilnya ya, ini opening kecil-kecil sebab murnya ini mur kecil, berada di sini mur kecil, jadi saya gunakan opening terkecil. Ini harus lengkap alat-alatnya kalau tidak kayak gini ya. Ini pun rumit juga ini. Untung saya sudah persiapkan dulu-dulu ya. Belum pernah memperbaiki yang rusak yang pertama. Ini sudah yang ketiga ini. Ada 4 ini, tapi yang ketiga ini kita perlu lahan-lahan membukanya ya. Nah ini ya sudah saya buka. Ini tinggal lepas saja kalau sudah dibuka. Nah, gini. Ini. Jadi, ini tinggal mencari di mana karetnya itu. Oh, sudah putus ini ya. Ini saya coba tes ya. Oke. Ini masalah karet aja kalau sudah tidak bisa keluar, bisa tinggal di dalam ya. Ini bisa keluar ya. Dan dalam membuka ini. Dan sangkutkan di dalam ini. Karet ini biasanya kan kalau dari asalnya hitam agak kecil lagi ya, berhubung saya tidak mempunyai, jadi saya menggunakan karet ini solusinya. Thank you.
sudah. Nah, ini sudah baikan ya. Jadi ini masalahnya cuman gelangnya ini, karetnya ini, getahnya. Sekarang boleh dipakai ya. Kita buka dulu. Kalau kita